masuk syak dua pintu. Dia kerosakan dia atas dia tak mau beku. Dia sejuk tapi tak mau beku. Dia tak jadi ais eh. Ni dah kita buka dah. Okey. Mana model dah masuk hujung. Dia selalunya kalau tak mau jadi ais dia kita tukar benda ni. Ya. Ha, ni duduk kat sini. Sensor. Ha, ni sensor panas. Kat sini sensor sejuk. Ni kipas dah. Ha, ni dia duduk macam ni. Ya. Dah buka dah. Tak ada nak buat video. Jadi aku rakam balik je lah. Aku akan tukar dua benda ni. Rosak tak rosak, tukar dulu. Tak ubah duit pun. Berapa ringgit je. Kalau hantar kat kedai, memang cah beratus je. Ini rasanya tak sampai RM10 dua benda ni. Jadi boleh tukar terus ya. Kalau jadi ada kalau ada masalah jadi macam tu kan. Kalau masalah tak beku, sejuk tapi tak beku. Okey, aku nak pasang balik. Air dah sudah pasang, aku video balik. Aku baru perasan dia punya switch pintu dia rosak. Dah pelahung. Kena tukar switch pintu. Switch pintu ni kalau macam kita buka pintu, lampu automatik menyala. Lampu kat sini menyala. Kalau switch ni rosak, dia tak tutup lampu. Lagi satu, kalau kata switch ni rosak, kipah, dia punya kipah ni automatik tak pusing kalau switch tu rosak. Sebab kita tutup pintu, kipah ni baru pusing. Kalau switch tu rosak, jadi dia tak pusing. Jadi hak tu pun salah satu sebab lah. Kalau peti air dia tak jadi, dia tak jadi air. Lepas tu kurang sejuk, salah satu faktor dia. Tukar. Aku dah pun tukar dia punya button ni. Aku terlupa nak buat video. Button ni kalau kata kita, pintu tutup, dia akan tertekan benda ni kan. Lepas tu lampu dia automatik akan padam. Nampak? Padam. Lepas tu kipas di atas ni, aku dah tutup, aku terlupa nak buat. Kipas automatik akan berpusing. Jadi dia akan sejuk keseluruhan lah. Aku dah test. Ini ayak aku nak bagi, aku nak try buat bagi beku. Nak tengok dia boleh beku ke tak. Okey. Dah satu satu malam aku test. Okey. Dia tak, dia beku keseluruhan. Memang beku. Okey.